Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila F. Muluk mengharapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan dan memenuhi standar serta persyaratan kesehatan pangan. Hal itu diungkap ketika menghadiri peringatan Hari Kesehatan Sedunia 2015 di halaman Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara Selasa 7 April 2015. Menurut Menkes, makanan yang aman dan sehat tidaklah mahal, karena yang sangat menentukan adalah budaya, kepedulian, dan pemahaman tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kepedulian terhadap sesama. Menkes menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang memiliki komitmen besar dalam mewujudkan keamanan pangan. Selain itu, Jakarta Utara dinilai telah berhasil mewujudkan berperannya forum kota sehat dalam penataan lingkungan pemukiman yang sehat. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengharapkan masyarakat Jakarta Utara menjadi masyarakat yang benar-benar sehat. Kemudian penyediaan kantin sekolah yang bersih dan sehat juga harus dilakukan secara merata. Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Utara melaporkan.